Inilah detik-detik sejumlah calon siswa yang gagal seleksi TNI Angkatan Darat di Manokwari, Papua membuat onar di jalan raya. Peristiwa kerusuhan terjadi pada Senin malam 17 Oktober 2022. Kerusuhan terjadi sekitar pukul 7 malam yang berawal dari demo memprotes hasil seleksi di Kodam 18 Kasuari, Papua. Demo yang digelar casis TNI gagal ini juga melakukan blokade jalan hingga membakar ban dan kayu di tengah jalan. Dari rekaman yang beredar, para casis TNI Angkatan Darat ini masih mengenakan pakaian putih hitam dan berlarian saat membuat kerusuhan. Sejumlah anggota kepolisian diterjunkan dalam kerusuhan tersebut. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengaku saat malam kejadian terus berkomunikasi dengan para pendemo.